Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Tatang. Hari ini saya berada di salah satu perumahan Islami di Kota Bogor. Perumahan ini terletak di Sipor Bogor. Lokasinya strategis, hanya 4 km ke Tol Bogor, hanya 7 km ke Stasiun Bogor. Fasilitas perumahan di sini yang ditawarkan, yang pertama ada masjid, Masjid Jami ya. Kemudian ada fasilitas berkuda, ada fasilitas memanah. Kemudian ada fasilitas kolam renang, lokasinya di pinggir jalan, dilalui angkot. Harga di sini rumahnya mulai 700 jutaan, bisa dicicil ke developer tanpa bunga, tanpa riba, atau bisa cicil pakai bank syariah. Saya akan review perumahannya, yuk kita lihat perumahannya di belakang saya ini. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya berdiri di depan klasternya. Ke sana itu di depan itu ada jalan raya dilalui angkot. Jadi dari angkot itu turun ke sini jalan 100 meter ya. Nyampe lokasi. Kemudian di sini juga ada masjid. Kemudian ada pacuan berkuda. Nah, sini nih. Nanti saya ke sana ya. Nah, ini depan klasternya seperti ini. Alhamdulillah sudah banyak yang dihuni di sini. Ada beberapa keluarga. Kalau yang blok sini ini udah sold out semua. Unitnya sekarang tinggal 3 unit lagi. Ini rumah yang punya konsumen ya. Ini rumah punya konsumen semua. Ini alhamdulillah sudah diisi. Yang saya tunjukin adalah rumah yang masih available, bisa dipinang. Nah, ini jalannya juga gede ya. Nah, ini rencana kolam renang di sini. Jadi punya kolam renang pribadi ini mah ya. Klasternya. Jadi bangunannya seperti ini. Nah, ini tipenya tipe 60. Ya, tipe 60 nih. Tipe 50 ya, tipe 50. Luas tanahnya 60, tapi yang sekarang yang tersedia itu adalah luas tanahnya 72. Jadi yang tersedia ini di sini 1. Ini yang kosong. Di sini ini 1 kosong, kan tinggal 3 lagi ya. Sini 1 kosong, di sebelah sana ada 2 lagi. Nah, sebelum saya kondisi lahan yang kosong, saya coba masuk dulu ke rumah. Ini agak besar tipenya nih, tipe 60. Ya, kurang lebih seperti inilah. Untuk carportnya sendiri lebar ya. Karena di sini ada space-nya buat taman sedikit. Di sini buat carport. Nah, ini tampak depannya. Desainnya keren. Nah, ketika saya masuk ini, pintunya semua dari aluminium ya. Sudah ada kaca lebar 2. Nah, ini 2 kamar tidur ya standarnya. Jadi di bawah itu hanya ada kamar mandi aja. Ini kamar mandi. Klosetnya kloset jongkok. Kemudian di belakang masih ada tanah sisa. Nah, ini di belakang itu masih ada tanah sisa. Jadi dari pintu lipat ya, coba kita belakang. Nah, ini saya ke belakang. Di belakang tuh ada ini buat pompa. Ya, di sini buat nanti bisa dibikin buat dapur juga di belakang. Oke. Kita ke atas ya, kita lihat di atasnya. Di bawah sih ada MCB 1. Di sini ada stop kontak buat AC ya. AC. Oke, saya ke atas. Ke atas. Ini belum selesai, lagi proses finishing. Di atas itu ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Nah, ini ketika masuk tuh ketemu sama kamar mandi dulu. Kamar mandi. Di sini ada ventilasi 1. Sama disiapin shaker buat pemanas air ya nanti. Nah, ini kamar kedua di belakang. Kita lihat belakang ya, tetangga belakang. Ini kamar utama. Kamar utamanya ada balkon. Nah, itu kolam renang ya di depan tuh. Oke, kita lihat posisi yang masih tersedia.
Nah, saya keluar nih. Sudah ada di depan klaster lagi. Nah, yang tersedia itu di situ tuh. Nah, ini depannya. Jalannya lebar-lebar ya. Jalannya lebar-lebar. Ini rumah konsumen yang sedang dibangun. Nah, jadi unitnya tinggal 3 unit lagi. Di sini ada 2 unit yang belum terjual. Nah, Bapak Ibu semua, itu aja ya. Tadi sudah ngevlog jalan-jalan ke belakang. Unitnya tinggal 3 lagi, terbatas banget ya. Rumah keren di Kota Bogor, 2 lantai seperti ini di belakang saya ini. Harganya 700 jutaan dengan fasilitas yang ditawarkan. Ada pacuan berkuda, ada memanah, ada masjid jami, ada kolam renang, ada pesantrennya juga. Lokasinya pinggir jalan raya, dari angkot tinggal turun di gerbang, jalan kaki, dilalui angkot dari Bogor. Dari Kota Bogor, dari stasiun hanya 7 km, ke Tol Bor itu hanya 4 km. Deket banget ya kalau kerja di Jakarta. Kalau sehari-hari bawa mobil, bisa langsung naik ke tol. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang mau tanya-tanya tentang produknya, silahkan kontak di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.